Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 25 hari bulan 12 23, hari yang bersejarah bagi setengah orang kerana mereka menyangka kelahiran anak Tuhan. Kita orang beriman jaga akidah, jaga syariat, jangan duduk turut semua benda orang buat. Orang beri topi merah pun sarut atas cucu, tak kira benda. Nah, ini di antara benda bahaya yang berlaku dalam masyarakat. Pakai orang buat jadi berlaku. Orang putih lah, orang Islam buat entah pun nak jadi mana. Itu jadi kita kena berhati-hati. Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah kita sambung pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Kita masih lagi dalam kitabul hajj, dalam bab haji. Sambungnya kita di muka surat 114. 114. Kita nak buat haji ni ada tiga kategori haji. Dia panggil al-hajju thalathatu aqsam. Haji satu ya, tapi cara pelaksanaan. Haji satu, cara kita nak buat tu tiga cara. Dia panggil yang pertama ifrad, haji ifrad. Yang kedua haji tamattu. Kena baca balik. Haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Biar bunyi Arab itu ngaji. Nah, apa dia tiga kategori ni? Pilihan. Ada juga ulama bahas tentang hak mana lebih afdal, yang mana lebih afdal di antara tiga kategori. Kita nak tamattu' ke nak ifrad ke nak qiran. Tapi tiga-tiganya haji. InsyaAllah tiga-tiganya haji mabrur bila cukup syarat, cukup rukun, cukup adat. Jangan kata kalau tamatuk ni tak mabrur. Lah. Cuma dia panggil cara pelaksanaan dan mungkin berbeza dari sudut afdaliyah mengikut kategori mazhab ulama. Baik, kita ambil satu persatu biiznillah azza wa jalla. Yang pertama sekali dia panggil haji ifrad. Tengok dalam kitab kita kata bahawa haji dan umrah itu membawa kepada tiga jalan. Yang pertama nama dia ifrad. Ifrad itu maknanya haji sahaja. Awak nak hijab single mana? Ifrad maknanya single, maknanya haji saja, tak niat muka lain. Nah, itu dia panggil ifrad. Iaitu berihram dengan niat haji dari miqat. Siapa di miqat kita, orang Malaysia ni qadu manazil, siapa situ kita pun niat labbaik hajjan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala, itu dia panggil haji ifrad. Selesai semua dah, pergi Arafah, pergi balik tawaf sa'i melontar semua, sudah semua dah haji tamam, tahallul awal tahallul sani, kita pun keluar ke tanah halal, pergi ke tanah ini ke, pergi ke Jaranah ke, niat umrah, buat umrah selepas daripada itu. Ataupun terus balik pun tak apa. Saya buat umrah 10 kali dah contohnya. Okay. Kita nak balik terus lepas haji. Boleh? Itu maknanya, sudah haji, baru buat umrah. Kalau nak buat, kalau tak nak umrah, balik. Itu dipanggil haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu'. Apa makna haji tamattu'? Tulis makna dia. Haji bersedap-sedap, bersenang-senang. Itu makna haji tamattu. Oh, sedap lagu mana pergi haji. Mari kita tengok.
Apa pelaksanaan dia? Pelaksanaan dia bila sampai di Miqat, kita niat umrah. Saja aku mengerjakan umrah. Bila? Dalam bulan haji. Bulan haji kita dah bahas hari itu bermula daripada satu Syawal, berakhir 10 subuh 10 Zulhijjah. Kita pergi mana-mana ya? Awal Syawal ke tengah Syawal ke awal Zulhijjah ke, kita pun niat nawaitul umrata labbaik umratan, saja aku mengerjakan umrah. Saja aku mengerjakan umrah. Niat sudah umrah. Tunggu situ. Kita pergi tawaf sa'i, cukur gunting untuk umrah, lepas tu kita tunggu Mekah. Tak balik eh. Kemudian tengok ni. Dan selesai dari amal-amalnya, kemudian diperbuatnya haji dari Mekah atau dari Miqat pada perjalanan yang sama itu. Maknanya kita duduk Mekah dah, mari lepas Zulhijjah pun kita niat haji. Pergi ke Tarwiyah atau terus ke Arafah. Maka orang ni umrah dulu, kemudian buat haji pada perjalanan yang sama. Tulis, perjalanan yang sama. Tapi kalau kita contohnya kita pergi raya Mekah. Kita raya Mekah, mana lepas maya raya kita pergi buat umrah. Haji dah tu. Bulan haji dah. Lepas tu kita pun balik Malaysia. Seroh pasport kita buat haji. Boleh kuota haji. Pergi haji tahun tu. Nak jadi haji tamatok? Nelak. Dia putus. Nah, kecuali awak umrah semula pasal pergi, barulah jadi tamatok. Maknanya syarat dianya, buat umrah dalam perjalanan yang sama buat haji. Baru jadi tamatok. Baik. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran ada dua kategori. Dua cara pelaksanaan haji qiran ni pula. Dua pula. Apa dia haji qiran? Tulis makna dia qiran, maknanya haji twin, berkembang. Lain ni orang suka twin-twin belakang lain ni. Tak, menara kembang, orang kembang, kembang belakang. Pas kita pun, dah, tanya-tanya nak pergi kenduri tu, kembar juga dengan bini baju. Sedanda ke dia panggil? Loh lah, musim dia nak kata kepada dia. Musim Facebook. Qiran maknanya kita kembar di antara haji dengan umrah dalam satu niat. Ha, tengok. Berihram dengan kedua-duanya sekali dalam bulan-bulan haji dari Miqat untuk haji. Siapa Miqat kita niat? Nawaitul hajja wal umrata lillah. Saja aku mengerjakan haji dan umrah selalu dah. Atau saja aku umrah dan haji. Maknanya niat serentak. Ha, maka dan diamalkannya amal haji saja. Satu ya. Satu tawaf, satu sa'i, satu kali melontar, satu. Tapi boleh pahala dua haji dengan umrah sekaligus. Maka dapatlah kedua-duanya. Dan termasuklah amal umrah itu dalam amal haji. Kerana amal haji itu lebih banyak. Cukuplah dengan satu tawaf dan satu sa'i. Itu yang dikatakan. Baik. Kategori apa ni? Cara yang kedua. Tulis. Tak ada lagi tak? Kita tambah. Cara yang kedua untuk haji qiran. Orang ni pergi niat tamattu'. Contohnya kita kata muslimat lah mudah. Contoh muslimi ke jadi takut pula. Muslimat kita ni pergi lewat. Dia pergi awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah dah pergi. Biasa tak ada haid pun. Dia pun niat haji tamattu'. Niat umrah. Duk niat sudah apa ni selesai umrah kak mari hari lapan ni haji ainyo berona mari hit mari hit tak berhenti hit dia sampai hari nak pergi Arafah tak berhenti lagi dia dalam ihram umrah maka dia boleh niat haji ke atas umrah saja aku masukkan haji ke atas umrah maka haji dia jadi qiran jelas tak. Jadi cara kira sama ada kita daripada awal kita niat dua selalu ataupun kita niat umrah kemudian masukkan haji ke dalam umrah itu dia panggil qiran. Ha, jadi dia panggil hak besar boleh masuk atau hak kecil tak boleh masuk atau hak besar. Macam mana pula? Kena tulis belakang kaedah ni. Dalam buat haji ni yang kecil tak boleh masuk atau hak besar. Contohnya kita niat haji ifrad. Haji ifrad. Tiba-tiba mari laporan emergency. Kena balik selalu lepas haji. Lepas nafas awal tu melontar tu makan kelip lalu. Tak ada nak umrah. Boleh ke kita masuk umrah atau haji supaya jadi qiran? Lak. Tidak boleh. Hak besar tak boleh masuk atas kecil. Hak kecil tak boleh masuk atas hak besar.
Hak besar boleh masuk atas hak kecil. Mana haji boleh boleh pergi tindak atas umrah. Umrah tak boleh tindak atas haji. Ha, itu dia punya kaedah. Banyak lagi kaedah-kaedah yang kita kena belajar ni. Baik. Tamatlah kita dua cara haji kiran. Baik, mana dalil? Ha, tuan syekh kita ni senangnya. Dia bawa bawa masalah dia bawa dalil. Menurut sebagai sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, qala sallallahu alaihi wasallam man ahrama bil hajj wal umrah ajza'ahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun hatta yahilla minhuma jami'a. Maksudnya siapa berihram dengan haji dan umrah, mana qiran, niat dua-dua selalu, ataupun dia niat umrah dulu kemudian masuk haji atasnya, maka madailah dia oleh satu tawaf dan satu sa'i. Satu ya, tak payah oh ni cerita sa'i umrah dulu lepas sa'i haji pula, lah cukup sekali hingga ia sama-sama selesai dari kedua-dua ibadat yang tersebut. Dan dari Aisyah katanya radhiyallahu anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fampaqala man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umratin falyaf'al. Wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhil. Wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhil. Kata Aisyah, dia dengan Nabi kita bersabda, siapa di antara kamu nak ihram, nak berihram haji dengan umrah kembar? Boleh. Siapa yang nak ihram dengan haji saja, berihramlah. Dan siapa yang nak berihram dengan umrah saja, berihramlah. Jadi boleh dua-dua. Boleh tiga-tiga. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram dengan haji. Dia panggil haji ifrad. Wa ahalla bihi nasun ma'hu. Dan beberapa orang sahabat telah berihram dengan haji Nabi. Maknanya niat haji saja. Wa ahalla ma'hu nasun bil umrati. Dan ada di antara sahabat niat umrah. Ada sahabat niat umrah. Wa kuntu fi man ahalla bi umratin. Aisyah kata, aku termasuk dalam kumpulan yang niat umrah. Jadi Aisyah awalnya dia niat umrah. Dia niat umrah. Maknanya dia nak apa ni? Nak haji tamattu. Hazal hadis tuan syekh kata muttafaqun alaih. Ana sempat tengok dalam Muslim ada kita ada riwayat. Alhamdulillah. Selesailah kita dalil. Dalil tiga kategori haji dibenarkan oleh syarak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, timbul persoalan yang mana lebih afdal dari tiga cara tadi. Kita mesti nak afdal kan? Maka nak cari afdal, kita cari insya-Allah. Pendapat yang pertama mengatakan haji ifrad afdal. Pendapat ini mazhab Syafi'i. Syafi'i kata haji ifrad lebih afdal. Kenapa? Sebab ada hadis daripada Jabir annan nabiy sallallahu alaihi wasallam afrajal hajj. Dalil yang pertama, Jabir kata Nabi dia niat haji saja, dia tak niat umrah. Dia niat haji tak niat umrah, maknanya ifrad. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa ifrad lebih afdal? Kerana ifrad tidak wajib bayar dam. Siapa dia nak haji ifrad tak payah bayar dam. Sudah haji selesai. Itu adalah sebab sempurnanya. Sebab tak payah bayar dam, tak ada. Nah, maka haji ifrad lebih afdal. Baik. Dan wajib dam pada haji tamattu dan qiran. Orang buat haji tamattu oleh kerana awak senang-senang, bersenang-senang, lepas 2 jam masuk Mekah, buka ihram dah, jadi macam orang Mekah relax, tunggu ihram haji nanti, mungkin sebulan lagi baru nak haji. Mungkin kena bayar dam seekor kambing. Khilaf ni, dam tu syukur ke dam denda? Ini punca khilaf. Kenapa jadi tiga? Kenapa afdal ifrad? Kenapa afdal tamattu? Kejap lagi kita bahas. Orang haji qiran kena bayar dam juga. Sebab
buat satu hija ambil dua pahala. Jadi cover dia dia dengan bayar seekor kambing. Baiklah. Jadi ada kata wajib dam pada tamatuk dan qiran, iaitu dam pembetulkan kerana luputnya miqat dan lain-lain. Sebab orang tamatuk miqat dia kena manazil, kan? Tapi oleh kerana dia buat umrah, bila dia masuk Mekah dia tak keluar daripada miqat. Tak keluar ke miqat dah. Bila nak pergi haji esok, dia pakai niat Mekah selalu. Jadi oleh kerana tak ada miqat, kena bayar dam. Jadi dam tu dipanggil dam jubran. Tulis dam jubran, dam denda sebab ninggal miqat. Nah, sedap juga dia punya perbahasan. Kalau tak faham tanya. Rasa macam pahad. Kita lajulah bab ni. 430 tahun duduk buat jemaah haji. Baiklah. Dan kenapa pula orang kira kena? Orang kira sama juga. Sebab dia ambil dua kerja, dua ibadat satu kerja, bayar. Sesalah dua tu. Baiklah. Kumpulan yang kedua, tulis. Pendapat yang kedua, yang afdal haji tamattu'. Sebab apa haji tamattu' afdal? Dan sesudah tamattu' barulah qiran. Sebab apa dia kata haji tamattu' afdal? Tulis itu. Kerana, tulis. Kerana orang yang bertamattu' itu melakukan dua amal yang sempurna. Dua amal yang sempurna, tak ada masalah apa. Dia buat umrah, lepas tu dia buat haji. Dengan niat yang berasingan. Hanya tidak mengadakan miqat untuk kedua kali-duanya. Maknanya dia tak balik semula ke miqat untuk niat haji. Tapi dia niat di Mekah. Sebab dia ambil rukhsah orang Mekah. Ha. Adapun orang yang qiran, kenapa kena bayar dam? Sebab dia melakukan satu amal dari satu. Ya, dia melakukan satu amal dari satu miqat. Jadi miqat yang kedua tak ada. Dia niat di Mekah. Ataupun dia niat di miqat dah tadi. Dua-dua niat. Jadi satu tu pakai sekali. Jadi dia kena bayar dam. Ah, sudah. Dia tak cerita pula. Kenapa mazhab Hambali dia kata tamattu' afdal? Kita kena cerita. Baik. Tuan-tuan tulis. Ngaji kena tulis, kena ada pensel tangan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai Mekah, sampai Mekah, Nabi kata malam yasuqil hadiah. Siapa dia mari haji ni, walaupun dia niat haji tapi dia tak bawa hadiu, tak bawa unta untuk sembelih di Mekah, falyatahallal. Dia buka ihram sekarang, dia jadi umrah. Nabi suruh tukar jadi umrah. Dan Nabi kita bersabda laula. Nabi kata kalaulah aku nak mari pula. Nah. Dan kalau aku tidak bawa hadiu 100 ekor unta nak sembelih Mekah ni, aku akan buka ihram jadikan umrah. Haji, niat haji tadi tukar jadi umrah. Maknanya Nabi salah niat suruh sahabat-sahabat tukar daripada haji ifrad pergi jadi umrah. Maknanya, dan dia sendiri pun kata kalaulah tidak akan aku bawa dah dam, bawa dah hadiu, aku akan tukar jadi umrah. Maknanya Nabi nak buat umrah. Itu yang pertama. Hujah yang kedua, orang buat haji umrah ziyadatun nusuk. Ada satu lagi tambahan ibadat. Apa dia tambah ibadat? Sembelih seekor kambing. Ataupun 1/7 bahagian daripada unta atau lembu. Orang haji ifrad tak sembelih. Kami tamattu' sembelih seekor kambing. Sedangkan dalam hadis, ada hadis mengatakan haji yang paling afdal al-ajju was-sajju. Afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang afdal itu orang yang banyak mengangkat suara bertalbiyah dan menumpahkan darah hayawan. Sekarang kami tamattu', kami sembelih seekor kambing. Dam ni, dam apa? Dam apa? Mazhab Hambali kata dam syukur. Sebab apa syukur? Allah izinkan kita buka ihram. Kita senang-senang duduk Mekah relax ya. Tak ada pantang ihram. Maka dam kami ni dam syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita sembelih seekor kambing, sebab tu dam dia boleh makan. Mazhab Syafi'i, kenapa dia kata tak afdal? Sebab dam yang disembelih oleh tamattu' jubran. Dam nak cover lain sebab dia tinggal miqat. Maknanya orang bersalah, dam pun tak boleh makan. Itu perbezaan.
Bila tuan-tuan dengar ni, rasa sedak hak mana? Sedak hak tamatuk ke sedak hak ifrat? Kambing-kambing lah. Tapi kambing bukan kita niat nusuk satu ibadat. Kita niat kambing itu ibadat, tak? Menumpahkan darah itu ibadat, memang ada afdal lah dia. Nah, jadi alhamdulillah memang pun jadi kira ni untuk orang emergency lah. Jari orang niat sekaligus. Biasa kira ni orang emergency. Sama ada orang haid tak siap umrah ataupun nas'alullah salamat wal afiyah, kita minta Allah selamatkan kita, kita pergi Mekah sakit, masuk hospital, duduk ICU, nak pergi tawaf umrah tak boleh, hari 8, ambulans mari nak ambil, nak pergi Arafah, ketika itu dia kena niat haji, ke atas umrah dia, jadi haji qiran. Maka biasanya, hak jadi qiran ni, bukan pilihan. Biasanya dia akan ada kes-kes tertentu. Tapi kalau orang pilih pun tak ada masalah. Maka yang terbaik yang mana? Atas tuan-tuan masing-masing lah. Bagi anak lah kalau tanya pendapat kita. Biasa orang tanya kita, ustaz nak pakai hak mana? Pertama sekali kita tengok muka dia. Muda lagu ni. Mari apa ya? Mari orang tino. Pekih berapa orang sebilik? Dua. Atas matok lah. Allah. Bui Haji Ifrok kat. Pagi-pagi duduk sengih tunggu tangga. Ustaz malam bini tidur terbuka rambut. Lagu mana eh? Haa mula tu. Mula nak cari kerja lah. Kalau orang muda-muda nak juga, beli pakej duduk ramai-ramai. Tak, duduk lima orang sebilik, tak apalah, bini duduk bilik dia, kita duduk bilik kita, masing-masing duduk zikir situ, zikir sini. Tak, lepas haji, kita upgrade cari hotel besar, duduk bawah jen tu. Ha, tu dia. Tapi tak syarat, ada juga orang muda-muda yang istiqamah. Dia kata, ustaz, saya nak mujahadah, silakan. Maknanya kalau kita pergi awal lagi, setengah Zulhijjah, apa ni, tengah Zulqa'dah masuk dah, sebulan lagi nak apa ni? Nak haji, eloklah kita buat haji tamattu. Saya nak mujahadah ustaz, mujahadah. Tapi kita dalam ihram haji, banyak benda kita akan buat. Betul tak? Nak tengok kuliah ustaz, tubik makcik duk ngepe. Tak tengok aurat orang tak? Dalam ihram tengok aurat orang macam mana? Sambil-sambil duk makan di kantin. Mari sore. Apa ni? Syarikat apa ni, catering tak sedap makan. Kita buka katak meja ketek. Mana agak? Tak kurang era haji kita. Banyak kekurangan. Orang Kelantan-Kelantan banyak kurang haji demo. Baiklah kita sabar. Hari 8 kita niat haji. Dalam masa 4 hari itu kita jaga molek. InsyaAllah ta'ala. Tapi nak jaga sebulan. Kalau boleh silakan. Kita tidak larang. Tapi kalau tanya pandangan kita. Ana kata elok haji tamatuk. Bayar seekor kambing, kita niat nusuk, kita niat dam syukur, insyaAllah sesalah kita dalam masalah ini. Pandara nak pilih tak? Pandara nak pilih. Pilih masing-masing. Ada orang yang pergi haji, muda-muda, tapi dia kata dia mujahadah dengan suami isteri. Kata silakan, buat haji ifrat, boleh. Tapi kalau orang yang tahu, jalan duduk kepik macam apa tu, mari cari pasal sini, tak salah kata haji tamatuk. Hai, bosih kata, mentah dia. Ustaz lah nyanyi, mari tanya macam eh. Malah isteri tidur nampak kaki. Ha. Kata mungkin dekat dia ke tak? Dia kata, tak. Kita beke-beke lah tanya tu nak tahu nampak dia kanyak tu. Ha. Tak lain macam awak ni. Aduh, mari nak tukar akta apa ada? Allah, 5 hari dah ustaz ni. Nak haji 10 hari lagi. Tak boleh ke tukar jadi tamat tak? Mularah dia, mularah. Dia 2-3 hari tu dia kemah lagi. Lepas tu dia mula sombak. Baik. Yang istiqamah, yang rasa nak mujahadah, saya kata silakan. Tapi kalau tanya pandangan kita, kita kata tamattu'. Mana kita kata tamattu' ni subjektif lah, ikut orang. Orang-orang seperti kita ni lama-lama ni tak. Tamattu' afrod pun tak apa kali. Ya. Tak cara korek tu tak. Kau tak boleh harap lagi. Ada seorang ustaz, kalau sebut nama orang kenal kawasan ni. Dia nak dua orang sebilik, dia tua dah. Kata nak buat apa? Orang sebilik kita tua-tua nak rugi piti. Budak-budak lah, budak-budak gerang dia. Belajar, staf-staf ni gerang. Buat apa pakcik habis piti kata? Duduk ramai-ramai, empat orang. Dia kata, kita ni orang tua ni banyak batuk lah, banyak macam-macam dah. Kita duduk dua orang ni lebih rehat. Jadi, ada logik, orang ada piti ambil lah dua orang. Jangan bukan duduk dua orang tu kerana nak duduk dengan bini tapi banyak masalah. Banyak ketenangan hidup kita ni.
Lepas tu hok nakal lagi, dia ada tambah lagi, kita rasa biarlah tu. Kita kecek semula. Dia kata kita orang tua ni kalau main bola dia panggil persahabatan ya, tidak nak rebut pahat piala dah. Sedap juga ayat dia ni. Jadi kita pakai luluhlah dua orang sebilik. Main dengan Pak Cik je. Kalau dengar cara dia jawab tu, orang sedap kecek tu lagi tu. Tak. Baiklah. Selesai kita ihram, sama ada tuan ihram haji, ifrad. Ihram umrah, tamattu. Ihram qiran. Semua kita, lepas je kita niat, kita kena talbiah. Kita kena talbiah. Dan disunatkan orang yang berihram itu memperbanyakkan talbiah selama masa ihram. Sepanjang kita dalam ihram, kerja lain tak ada. Duduk dia-dia, talbiah. Duduk dia-diam, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Tidak senyap dulu kamu dengar. Berasa air. Berasa duduk atas bah, lagi Arafah dah segera ni. Maknanya talbiah. Celik mata sida, talbiah. Boleh tiga kali, witi, baca Quran, zikir. Tak ada dah kerja lain kita ni. Pakai ya ihram, pakai ya kai kapan dah. Nak cara orang lagi. Tak usah. Tapi Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat. Bila niat je niat, Allah Ta'ala letak depan mata kita tiga perkara. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa dia niat haji, tiga perkara pantang larang besar. La rafas, jangan lagi bicara perempuan. Nak mengorakni bini pun tak boleh. Atak emoji gambar loh ke bini tak boleh, salah. Habis atak apa? Atak rakyat kata, mari pergi masjid, mari ajak makan. Nak main cinta cinti tak boleh. Larangan. Tengok, dia siapa situ kak. Jen lah cerita. Wala fusuq, jangan buat benda tak baik. Ngumpat orang, kau kata orang, tapa orang, kau kengenak. Semua tak boleh. Wala jidal, jangan berkelahi. Kita duduk ramai-ramai, Tuhan kata jangan kelahi. Kalau duduk seorang tak kelahi tak apa, duduk ramai-ramai ni lah ke mana. Inilah, kalau kita boleh lepasi tiga ni, Allahu Akbar. Al-hajjul mabrur, laysa lahu jazak ilal jannah. Allahumma ja'al hajjana hajjah mabrura. Baik. Tidak ada perbezaan. Selama kita dalam ihram tu, orang yang suci, orang ada wuduk, orang yang haid, orang yang nifas, orang yang berjunub, semua kena talbiah belaka. Kerana menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana talbiah itu adalah dari lambang-lambang syiar nusuk amalah haji. Syiar kepada amalah haji kita ni talbiah. Siapa dia malah talbiah, rumah dia tak ada landscape, kata orang. Tak ada bunga, tak ada kail lansir. Jadi, tapi kurang. Ini penting. Tengok dalam hadis Jabir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mina daripada Arafah, falam yazal yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mina, berterusan dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik, sehinggalah Nabi sampai ke pagi raya di Mina. Nabi kita melontar jamrah al-aqabah. Nak melontar tu baru dia berhenti melontar. Dia berhenti apa? Talbiyah. Melontar, berhenti talbiyah. Hadis ini muttabaqun alaih. Jadi sebenarnya sehingga melontar jamrah aqabah itu menunjukkan bahawa talbiyah itu terus menerus hingga melontar jamratul aqabah. Itu tempoh masa. Adapun kelebihan, apa kelebihan talbiyah? Tengok hadis daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba ma an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu minha huna wa ha huna." Maksudnya tidak ada seorang Islam yang mengucapkan talbiyah. Kita mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat turut bertalbiyah apa yang ada di kanan dan kirinya. Batu, tanah, lumpur, apa lagi ni, pokok. Pokok dia tak tulis itu, tulis tambah pokok. Batu ada, syajarin, pokok.
Ninggal, tulis, tulis terjemah. Dan pokok dan madar, madar ni tanah, tanah, bumi ni, tanah lumpur. Sehingga terputuslah bunyi dari sana sini. Maknanya selagi suara kita sampai, siapa kena dia punya, dia punya saksi. Nih, dia punya batu, kayu, pokok-pokok semua jadi saksi pada kita. Tak nak lagi. Kenapa tak nak? Tak nak. Rugi kita kalau tak nak. Allahu Akbar. Hadal hadis rawahu Tirmizi, tulis sanad dia sahih. Yani talbihnya itu disertai oleh segala sesuatu di segenap pelusuk bumi, semua ikut kita belaka, kita kata alhamdulillah. Ha. Volume setakat mana? Suara. Tengok. Mengangkat suara dengannya bagi orang laki-laki, hendaklah mengangkat suara dengannya dari As-Sa'ib ibnu Khallad radhiyallahu anhu qala atani qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril fa'amarani an amur ashabi an yarfa'u aswatahum bitalbiyah. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhnya, menyuruh Nabi supaya arahkan para sahabat supaya mengangkat suara bertalbiyah, bukan bertempik, bukan melaum, biasa tapi bunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Adapun wanita, tulis, tulis wanita tidak disunatkan mengangkat suara, cukuplah dengan suara yang dia dengar untuk dia saja, tidak boleh. Bagi wanita ni dalam haji pun tak boleh angkat suara, dalam apa ni azam pun dia tak boleh angkat suara. Cuma zaman kita gini dia boleh baca Quran musabaqah kuat-kuat, boleh nak kata apa. Baru ya, dulu banyak banyak puluh tahun dah tak ada musabaqah di Kelantan. Lah ni mazhab baru. Masih-masih ada mazhab lah. Dah ada pandangan lah mazhab tu. Wallahu a'lam. Tengok Nabi tahu dia. Wadahnya wanita perlu tu, batu kayu tu dengar. Perlu ke tidak? Tapi Nabi kata tidak. Laki-laki wanita kena perlahankan. Habis wanita kata tak ada lah kayu caksi kita. Eh, waktu awak duduk bawah bah tu, bawah pokok, talbiyah dah tahu. Pokok dengar lah tu. Jangan bimbang. Allah pandailah malaikat atur yang makcik weh. Jangan duduk, jangan duduk ikut ikut apa ni, literalis terlalu orang panggil. Oh, kita pun nak suruh apa ni, pokok dengar juga. Gidak kat pokok lah. Cerita pokok ni rasa cerita dah hari tu sekali dah. Masa talib masa masa Arafah tu. Tahun ni anak jumpa satu komplain besar daripada jemaah kita ni, bila dia pergi pakej dia ni, pakej mahal tapi tak ada pokok. Pakej murah ni penuh dengan pokok, buah kemah. Dia kata saya tak puas hati pakej saya ni, walaupun bayar mahal tapi pokok tak ada. Sebab orang kata nak doa kena duduk bawah pokok dengan suami isteri bawah tu. Jadi tahun depan ni kalau tak ada pokok juga, kita suruh travel bawa 2-3 pokok. Hok plastik pun tak apalah, pergi pacok di kat kemah tu dah. Ambil-ambil gambar selfie situ, rupanya besar. Duduk apa ni berselfie di bawah pokok di Arafah ni. Eh, macam-macam perasaan orang. Sebab inilah tular ni, tular dia panggil tular. Yang laku kedai sehari dua ni, eh tular. Sedak sini, sedak sini, pakai gi. Gi sekali jebek. Tak gi paling pas sudah. Pasal tu lama dia kata kedai hok tular. Orang gi sekali tu, patut yang kedua tak repeat dah pasal bukannya sedak pun. Okay, video tu. Eh, jauh kita lagi ni. Mana hujan-hujan nak boleh panas. Baik, apa kelapak talbiyah? Boleh. Lafaznya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istawat bi rahilatu qa'imatan 'inda masjidil hulaifah, masjid zil hulaifah ahalla. Jadi Nabi sallallahu apabila telah tetap atas kenderaannya, Nabi kita naik unta dia Qaswa dekat dengan masjid Zul Hulaifah ataupun Bir Ali miqat Madinah tu, baginda pun berihram. Ihram mana dia niat, dia niat situ. Kemudian dia bertalbiyah. Ha, ini lafaz dia ni. Labbaik Allahumma labbaik. Atau apa? Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Ha, baca gitu sudahlah. Ni ada setengah pak cik ni kita bimbing gerapo dia tabah. Eh nak berlagu macam hok. Hok dalam TV ke? Taknya jadilah kau tu. Nak buat mengatuk orang. Patut patut biasa-biasa saja. Nak lagu-lagu nasyid ke ada. Ada orang nasyid tu. Allah kata nak nasyid nah dia tu. Kalau suara sedap jadi ya, tak salah. Buat susah.
Hak tak tahu benarnya. Ni hak tak belajar ni. Waktu kerusuh haji dia buat belakang. Orang suruh mengaji tak mengaji. Nah, balik bini suruh baca talbiah marah bini. Mengamak aku tak reti dia kata. Jumpalah. Jumpa tak apa kata. Pakcik talbiah. Dia pun lakoh baik, lakoh baik. Tak ingat dah. Guru dia kata, silap lakoh jatuh. Bah pakcik ni. Ngajilah pakcik malu kau orang. Kita ni kita suruh tu nak ambil, nak suruh ambil berkat lah. Dah. Biar orang ni dengar, orang ni dengar batu dengan kayu dengar. Jadi dia entok kata, berasa pandai. Bila kata, jumpa barang lah. Mari baca jenis tak ngaji ni. Ngaji boleh. Ya. Ya, jadi hadis ini muttafaqun. Maksud talbiyah ini ialah pengakuan yang berulang-ulang kali terhadap Tuhan bahawa orang yang bertalbiyah itu sedang mengerjakan segala ketaatan yang diperintahkannya. Sebab tu kita kata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyeru seruan Allah. Kami datang. Kalau saruh talbiyah ni panjang ni. Kita saruh dalam berajil ada. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia bina Kaabah dulu, Allah perintah Ibrahim panggil orang mari Mekah. Ibrahim kata, macam mana orang nak dengar suara saya tak sampai. Allah perintah innama alaikan nida wa anainal bala. Mu panggil ya Ibrahim, ia menyampaikan kepada orang aku. Maknanya Allah kata aku sampaikan. Jadi dalam Al-Quran Tuhan sebut wa azim fin nasi bil haji yatu karijala wa ala kulli ila akhir ayat. Mempanggil orang mari Mekah. Jadi kita pun bila kita talbiyah tu kita ingat kita jawab seruan Ibrahim. Labbaik Allahumma aman. Kami datang ya Allah, kami mari ya Allah menyahut seruan. Niat gitu. Baru kita serah, oh betulnya talbiyah ni. Kalau tidak ada main lakoh baik sana ni, nah, lakoh baik jatuh bah tak lakoh. Kemudian labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. La syarika lak. Tak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata, segala puji segala nikmat bagimu ya Allah. Wal mulku, kerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Maknanya seruan talbiyah ni besar sebab dia panggil seruan tauhid, ikrar. Kita tauhid mengaku Allah saja yang kita sembah. Nah ni sedap juga dah. Domain tauhid talbiyah talbiyah. Balik-balik sudah haji kita cari tok bomo pula. Siapa dia ngenak dia Mekah tak lalu makan. Punah banyak. Sebab tidak mantap. Penghayatan talbiyah itu tidak mantap. Jadi baik-baik tuan-tuan. Jadi kita kena mantap kita punya talbiyah. Baiklah, selesai daripada talbiyah kita boleh berdoa. Doalah apa saja doa dalam kitab ni dia kata memohonkan syurga apabila telah selesai dari talbiyah. Dari Khuzaimah bin Thabit diriwayatkan bahawa annan nabi sallallahu iza faragha min talbiyati sa'alallah azza wajalla ridwanahu wal jannah wasta'aza birahmatihi minan nar. Jadi diriwayatkan bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bertalbiyah, nabi kita minta keredaan Allah, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah, dan minta berlindung wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ingat boleh. Maknanya doa lah apa saja. Yang pentingnya selepas talbiyah kita doa, kita zikir, kita baca Quran, kita beri nasihat kepada orang. Semua itu benda baik lah. Tak apa. Hadis ini diriwayat oleh Imam Syafi'i dan juga dalam Daruqutni. Tapi kata di Syekh Arnawut dalam Takhrij Syarhis Sunnah, dia kata ada rawi dia daif. Maknanya hadis ini lemah dari sudut sana. Baiklah. Yang pentingnya belajarlah, jangan tak belajar. Sebagai penutup, apabila melihat perkara yang menarik hati, bila kita tengok benda-benda yang mengkagumkan hati kita, berasa semangat nak hidup, berasa nak ke dunia. Tengok rumah orang comel, hei, rumah kita buruk. Kita tengah berjalan kereta 120 dah kereta kita tu. Dah. Mari kereta besar lagi tu zaw. Berasa ganak. Nak kata sih. Nak. Kita kata apa? Tengoknya. Apabila melihat perkara yang menarik hati, satu, benda hok kita jadi minat. Berasa nak retek, tak usah mati dah kita ni. Ataupun tengok benda yang tidak diingini, benda tak baik. Maka sunat kita baca doa ni. Labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Labbaika
innal 'aysha 'aysul akhirah. Molek tu kita labbaik ya Allah, kami datang ya Allah, sesungguhnya baiklah ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu yang sebenar, yang hakiki kehidupan akhirat. Maknanya hok dunia ni mentah ya, sama ada kita pinjam sehari dua atau pinjam setahun dua pasti tak ada, ataupun benda susah, susah pun tak lama juga. Nah, lepas pada tu mati kak, sesalah susah atas dunia ni, mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Jadi ada kata, tengok ni, dikatakan bahawa Nabi kita baca ketika wukuf di Arafah, Nabi kita terwukuf, dia tengok orang Islam ramai, dia pun baca doa ni, labbaika Allahumma labbaik, innal 'aysha 'aysul akhirah. Ada kata, riwayat kata, innamal khairu khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan itu kebaikan di akhirat, hak dunia ni sementara. Innal 'aysha, kehidupan yang betul-betul damai, aman, tenang di akhirat, atas dunia ni sementara. Jadi bolehlah. Jadi hadis ini rawahu Ibnu Jarud, At-Tabarani, Ibnu Khuzaimah, dan kata di muhaqqiq dia, sanad dia baik. Alhamdulillah. Kita pergi pula kepada yang kedua. Tulis, letak nombor 2. Ada kata doa ni Nabi kita baca ketika menggali parit. Kita gali parit. Bila gali Nabi kita gali parit, gali khandak? Bila? Yalah, perai khandak bila? Tahu belaka dah perai khandak di Madinah. Soalan kita, soalan kafar. Bila? Baru ni royak dah, tahun yang kelima dalam peperangan Ahzab ataupun Khandaq. Dua je. Duk gali pagi, bila tengah gali pagi, tengok daripada Anas sudah, Nabi kita gali pagi, Allahu Akbar. Udaranya sejuk, baju sejuk tak cukup, makanan pun tak ada. Allah, orang ni ikat batu perut, orang ni ikat batu perut. Nabi pun doa, Nabi zikir, baca kasidah ni, Allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Nabi kata, ya Allah, tidak adalah kehidupan sebenarnya kehidupan akhirat. Berilah keampunan, berilah rahmat-Mu kepada sahabat-sahabat aku ni, Ansar dengan Muhajirin, yang tengah duduk gali parit lapar ke diri ni. Macam mana kita? Kalau kita baca doa ni, kita duduk Madinah, berasa meniti air mata tengok gali parit. Sahabat mari repot Nabi Rasulullah, tak ada makanan. Ikat batu perut. Nabi kita tu akak kaya dia, dua batu ikat. Subhanallah. Rasulullah lapar. Orang-orang Muhajirin cerdik, dia jawab. Dia jawab. Bila Nabi kita, orang panggil panci kita patut dah. Jawab pantun, jawab syair. Nahnu allazina bayau Muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Allah, mana Rasulullah jangan bimbang. Kami yang telah ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita teruskan berjihad selagi kami hidup. Subhanallah. Kan harmoni suasana. Tak. Nabi kita buat sebut tentang innal 'aysha 'aysul akhirah. Sahabat kata jangan bimbang Rasulullah. Nahnu allazina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Allahu akbar. Ini para sahabat, mereka tidak lari. Cerita panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya, tajuk dia cerita kambing Jabir ketika peperangan Ahzab. Ada satu kitab anda baca 20 siri kuliah, tajuk dia kisah benar, kisah Nabi dengan sahabat. Pelik-pelik. Meniti air mata tuan-tuan. Abu Hurairah berguling, tak ada makanan. Papar. Sahabat-sahabat ikat batu perut, tak ada makanan. La ilaha illallah. Kita hari ni ikat plastik tahuk makanan. Nah, dia buat kenduri besar-besar. Bulan Ramadan pergi bazar pagi pas gelap. Akhir sekali tahuk makanan tu lagi mana? La haula wala quwata illa billah. Mereka berjaya menakluk dunia dengan sebab lapar, tapi mantap akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni tak buat nak jalan sebab apa? Sebab terlalu kenyang. Siapa pekat tak boleh nak jual. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Baiklah. Banyak lagi cerita lain kita berhenti sekat. Hak tu yang saya sebut. Tuan-tuan galik, kita yang nak klik. Ya.
Jadi hadis ini alhamdulillah hadis tulis itu ditulis diriwayat oleh Imam Syafi'i, dan hadis Nabi kita kata dengan ansar tadi rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Maksud kata-kata innal aisha, kehidupan itu dalam hadis Nabi ialah kehidupan yang bahagia yang kekal abadi. Barang siapa yang tidak pandai bertalbiyah, oh habis dah. Alah, cerita tengah sedap nyebrik tengah jalan. Jadi kata Tuan Syekh, siapa tak pandai bertalbiyah dengan bahasa Arab, bertalbiyah dengan bahasa sendiri, bahasa Melayu, kerana kaedah kata al-maisur la yaskutu bil maksur. Benda yang mudah tidak gugur dengan sebab tak boleh buat upaya. Kaedah ni banyak kita pakar. Bila kita tak diri solat, kita duduk. Apa lagi? Jadi itu dia panggil benda hok patut gini. Sekatu dah kita boleh buatlah apa-apa, buatlah apa-apa, jangan tinggal. Tak buat tak boleh. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam sini akan datang bab tawaf, bermula dengan tawaf kudum dan adab-adabnya. Ya, jadi tajuk kita beriti setakat perkara yang menarik. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.